kita kan di sini kita tempel satu, kalau dipakai pun enggak apa-apa, tidak dipakai pun tidak apa-apa. Yang penting kan nanti kalau misalnya ada yang meminang, mereka sendiri yang ya, meneruskan. Ya. Tetap ekonomis. Halo sahabat bonsai, selamat pagi ya. Berjumpa kembali bersama saya Dona Wayan dalam channel Bonsai Element. Oke, pagi hari ini saya sedang berada di kebun Aji Artop ya, kemenuh bonsai. Kebetulan dekat dari rumah, saya juga ada misi satu untuk mengangkat waru India. Ibahan dari Aji Artop untuk saya. Nanti kita akan proses sesampainya di rumah. Akan tetapi sebelum itu saya ingin mereview kebun beliau ya. Kebetulan beliau ada di belakang lagi mengerjakan sesuatu. Kita akan berbincang dan juga kita akan melihat-lihat kebunnya. Mungkin kalian bisa terinspirasi ataupun mungkin jika kalian tertarik dengan bahan ini, karena ini adalah kebun komersil ya. Komersil dalam artian untuk dijual. Mungkin juga kalian bisa menjualnya ke sini. Beliau yang membeli nanti akan diputar atau dirotasi oleh beliau. Ini adalah merupakan sebuah apa ya? Sebuah siklus bonsai kalau bisa kita katakan. Jadi orang-orang seperti Aji Artop ini sangat penting peranannya dalam penyediaan bahan, mungkin dalam penyediaan konsep, juga sharing-sharing ilmu bagaimana beliau melakukan bisnis di dunia bonsai tersebut. Oke, sahabat, kita lihat ke Aji Artop, kita berbincang bagaimana perjalanan beliau di bonsai. Oke, kita lanjut. Baru bangun ini. Kebetulan kebun beliau ini dekat dari rumah ya. Kalau kalian mampir ke rumah saya juga kalian melewati areal ini. Kalian bisa baca ada papan di depan kemenuh bonsai. Jadi untuk sekedar mampir ataupun sharing pengalaman tentu saja bisa. Aji Artop. Ayo. Aji Artop ini juga berasal dari Gianyar dan kami tergabung di komunitas PPBI cabang Gianyar. Akan tetapi kiprah beliau sudah lumayan lama ya. Berapa tahun Ji di bonsai Ji? Kalau lamanya sih baru sih Pak Yan. Mungkin perkiraan dari tahun 2003 nikot yang sudah mulai berjualan sih pertamanya. Awalnya ya, berjualan. Berjualan. Awal dari start yang main bonsai nikot memang yang berjualan. Ya. Berjualan tentang apa yang namanya bonsai seutuhnya itu belum tentu tahu yang seperti apa yang namanya bonsai sebetulnya. Berarti lebih tertarik ke jualan dulu ya daripada mengerti bonsainya. Ya, lebih tertarik di side ekonomisnya dulu seperti itu untuk perputaran dari yang namanya bonsai tersebut. Ya dengan barang-barang kecil yang ada di rumah karena begitu banyaknya dan ada teman datang ke rumah dan pingin satu. Ya, coba saya spekulasi dan saya kasih, ternyata ada untung seperti itu. Nah, makanya ada timbul niat, kenapa tidak? Kita improve terus dan kita akan
perkembangkan lagi di dunia bisnis bonsai ini. Dengan seperti itu dia sudah mendapatkan untung ya kurang lebih 30.000 satu barang. Itu sudah sangat luar biasa begitu ya. Zaman itu ya. Zaman itu dan dengan kalau sekarang dengan umur saya yang masih belia seperti itu dan kelas 3 SMP kalau tidak salah waktu itu. Itu Pak, kelas 3 SMP ya. Wow. Kelas 3 SMP. Dan saya merambah lagi karena kenal teman begitu banyaknya dan beberapa orang dari ya luar Pulau Bali juga datang ke Tiang dan menanyakan bahwa pingin niat beli barang enggak atau jual barang enggak seperti itu ada pertukaran di sana. Oke. Akhirnya Tiang ingin merambah ke dunia bonsai seutuhnya seperti yang itu. Yang lebih serius ya. Lebih serius. Yang lebih serius ya. Akhirnya di 2006 awal lepas SMA, saya itu mendirikan kebun di depan kupu-kupu sekarang. Kemenuh Butterfly Park ya? Di depan kupu-kupu sekarang. Dan di sana saya besertakan teman-teman dan ada sesepuh bonsai mungkin dari sini juga. Siapa ya? Almarhum Bapak Kameng. Almarhum Bapak Kameng ya. Saya merinding ya, karena karena kiprah beliau di dunia bonsai sangat luar biasa. Bahkan dari perjalanan hidupnya dan sampai menemui takdirnya beliau masih intens di bonsai. Pak Kameng ya, namanya Nyoman Sudimare. Dwi Mare. Jadi banyak sekali orang yang kenal dengan Pak Kameng. Jadi Aji sedikit belajar dari beliau ya? Iya, dibilang belajar, memang betul Tiang belajar dari siapapun termasuk suhu saya, Pak Yan. Saya nggak ikut. Seperti itu, banyak orang yang Tiang kenal dari berbagai macam kalangan, seperti Niko dari yang kita bisa bilang, ya janganlah sebut pemula, sekarang kan tidak ada pemula ya, semua sudah terbuka wawasannya dengan adanya edukasi. Ya salah satunya bonsai elemen juga mengasih inspirasi yang sangat luar biasa bagi kita dia. Dengan itulah dia berjalan sampai ada di titik sekarang ini gitu. Dari 2006 dia buka pursa, buka stand maksudnya seperti Nike dan mengikuti beberapa event-event yang ada di nasional khususnya di Pulau Bali. Dan mulailah dia kenal beberapa suhu, beberapa teman yang ikut juga di komunitas bonsai di Gianyar. Karena kesibukan waktu barulah dia bisa join tergabung dalam PPBI cabang Gianyar ini. Sukses PPBI Gianyar. Nah, seperti itu. Jadi kurang lebih berapa tahun tuh, Ji? 2003. Ya kalau misalnya intensifnya bilanglah 2003 sampai sekarang kurang lebih 15 sampai 17 tahun. Dan baru sekarang bergabung secara resmi di PPBI Cabang Gianyar. Oh ya, kita juga akan melaksanakan PAMNAS PPBI Cabang Gianyar dalam rangka hari ulang tahun kota kita tercinta di Gianyar. Jadi penerimaan pohon ini kapan, Ji? Tanggal 6 sudah mulai masuk pohon dan tanggal 7. Dan tanggal 7 dua hari 6 sama 7 itu siapkan senjata-senjata tempur. Kita main di Gianyar. Dan juga untuk sahabat-sahabat sehobi yang berada di luar Pulau Bali. Betul. Jadi kami sangat mengharapkan kehadiran kalian dalam rangka hari ulang tahun kota Gianyar yang tercinta. Menjadi ajang silaturahmi ya, ajang bertukar pikiran, ajang sharing ilmu, ajang mungkin mengenal lebih jauh, lebih dalam sesama penghobi di bonsai tentunya. Kita akan lihat-lihat, kita akan jalan dan juga saya akan melihat waru yang saya inginkan. Ini sudah lama sekali ya, ini ada nego alot sedikit. Oke sahabat, kita lanjut yuk. Aji Artab. Siap. Oke, Ji, sebentar dulu, Ji. Nanti kita ke warungnya. Iya, siap. Ini saya tertarik dengan ini pohon apa, Ji? Ini ficus microcarpa, Pak Yan. Atau kimeng. Bahasa keren kimeng. Ya. Kimeng, ya. Ada yang bilang kimeng juga. Kimeng juga, kimeng juga. Ya, betul, ya. Betul. Wah, ini bergaya on the rock ya. Iya. Para sahabat bonsai. Lihat dari ukuran batang ya. Kita kalau kita melihat proses dari pohon ini tentu saja ini yang dulunya batang. Oke, dan ini akar. Akan tetapi karena proses waktu berjalan tersebut dan kemudian akar ini membesar, semakin mencengkram daripada batunya dan kemudian akan terkesan seperti batang. Nah, inilah sebuah
sebuah gambaran, sebuah proses bonsai, bagaimana pohon ficus yang begitu mendominasi dari batu ini mencengkram begitu kuat dan kokohnya di antara bebatuan ini. Sangat luar biasa ini, Ji. Ini koleksi pribadi, Ji. Bisa dibilang seperti itu. Mau dilepas. Kan sering teman-teman bilang kalau cocok harga kan seperti itu. Tetapi dengan konsep adanya yang seperti ini, memang ya, kan kebanyakan kalau kita bisa lihat, ya normalnya ficus kalau sejenis kimeng dan lain sebagainya itu kan kebanyakan formal dan informal kan gaya seperti itu. Ya, salah satunya yang gaya seperti ini mungkin kita bisa bilang agak jarang, Pak Yan. Iya, agak jarang. Benar agak sekali. Jarang. Agak jarang kita bisa lihat performanya seperti ini kan, seperti itu. Jadi untuk jenis ficus ya, mungkin dari elegan, dari iprik ataupun dari hal yang lainnya, ficus memang mempunyai kekuatan dari pertumbuhan ya, sangat pesat ya. Jadi untuk gaya on the rock sangat apa ya, sangat maksimal bisanya dari ficus ini, akan tetapi masih jarang orang yang apa ya mengcreate atau membuat on the rock yang perfect ya. Dikatakan perfect artinya natural kelihatan. Dalam dunia bonsai perfect itu ya kelihatan natural pada hasil akhirnya. Sangat luar biasa, Ji. Wow. Ini juga ada serut on the rock ini. Ini pohon aji ini sendiri. Ini kalau enggak salah Dumun Tian juga main ke kontes waktu itu. Di 2017 apa 2018, Tian ketemu teman di sana dan kebetulan ada Tian jatuh cinta satu sama salah satunya Niki. Ya sebelumnya memang Tian agak ya memang sukanya di serut, Pak Yan. Awalnya memang suka serut ya. Di serut, Pak Yan. Serut memang menjadi salah satu bonsai idola dan salah satunya kan memang endemik Indonesia dan khususnya kita di sini mempopulerkan apa yang kita punya, Pak Yan. Oke. Ya, benar sekali, kita harus apa ya? Kita harus membudidayakan bahan kita sendiri. Kita juga harus menghargai endemik Indonesia sendiri. Wah, ini serutnya sangat luar biasa ya, dari kekokohan, dari gerak anatomi, dan juga dari perantingannya ini, kesan tuanya sudah dapat sekali nih, Ji. Ini mau diturunkan di mana nih, Ji, rencananya? Maunya sih, kalau misalnya ada yang minat, ditipisin aja, Pak. Mau dilipat katanya. Nggak ada. Ini koleksi pribadi loh, jangan ini aja. Niki memang titiang khusus untuk koleksi pribadi sih ya, seperti ini ke berjalan seperti mengalirnya air, apa yang misalnya masukan dari teman-teman, contohnya ada Pak Yan di sini yang mintain saran seperti apa biar maksimal tampilan pohon ini nantinya ke depannya biar lebih bagus lagi dari yang sebelumnya kan, seperti itu Pak Yan. Dan mudah-mudahan ke depannya barang ini bisa menarik ya, menarik dalam arti semua di kalangan, tidak hanya pebonsai saja, penikmat rumahan juga misalnya pengen salah satu ada mengkoleksi serut, ya layaklah seperti ini, bisa ditaruh di rumah seperti itu, Pak Yan. Ini sangat layak sekali ya, dan bahkan prestasinya juga luar biasa ya. Ini ini prestasinya apa aja, Ji? Kebetulan ini baru tahap TK, Pak Yan. TK di kelas apa? Di prospek, Pak Yan. Prospek. Ini mendasar, dia sudah mungkin 3 kali di luar pulau sekali, yang sebelumnya yang punya sebelumnya itu sudah main sekali, yaitu Bapak Toto Dharma ya sebelumnya punya. Oh, dari Madura ya? Itu kalau di Gianyar sudah 2 kali kalau tidak salah dia dapat prestasi masuk kategori The Best 10. The Best 10 ya, terbaik 10 ya. Berarti 3 kali terbaik 10 ya. Dalam di Gianyar 2 kali. Iya, yang terakhir di 2021 kemarin, Pak ya. Oh iya, dan di Pak Toto Dharma di Madura mungkin. Dapat juga terbaik 10 ya. Oke, sahabat pohon serut endemik kita, endemik Indonesia, sangat luar biasa. Lestarikan. Kita harus jaga apa yang kita punya. Siap. Oke, kita lanjut ke warungnya, Ji. Siap. Sambil kita lihat-lihat dia. Oke, para sahabat, ini kebetulan ada Kak Ceti yang melakukan pengerjaan pruning dan juga mungkin pengarahannya dari Aji Adop sendiri, tapi perawatan rutinitasnya dari Kak Ceti. Kak di Bali ataupun bahasa Balinya berarti kakek ataupun orang yang kita tuakan. Jadi kebetulan Kak Citi juga selain sebagai pengurus kebun juga melakukan rutinitas membantu dari Aji Artop ya. Oke, ini adalah jenis waru apa, Ji? Ini kebetulan jenis warunya waru India, Pak ya. Ini waru India ori ya, original ya. Original. Wah. Ini mohon maaf sahabat, mungkin kurang jelas dalam
penampakan karena daunnya masih rimbun, dan Kak Ceti juga sedang melakukan pruning berkala untuk mendapatkan pengurangan daun, karena jenis waru daunnya memang lebar. Kalau kita tidak melakukan pengurangan daun, ada tunas-tunas baru yang akan memecah mungkin sebagai anak cabang ataupun perantingan, nanti dia sulit mendapatkan sinar dan akan macet istilahnya, Ji. Jadi untuk melakukan pruning ini berapa bulan sekali, Ji, atau mungkin minggu? Ya, hitungannya sangat sangat pesat, Pak Yan. Ya. Kalau misalnya dari jenis waru, mungkin dia yang paling cepat waktunya untuk masa pruning. Pertumbuhannya sangat luar biasa. Okay. Ya, tergantung juga media yang kita kasih untuk memproses dari sebuah waru. Iya. Ini kurang lebih satu bulan sekali bisa jadi, Pak Yan. Bisa pruning pruningnya. Untuk mengurangi vegetasi. Mengurangi vegetasi, dan juga kita kan tepatnya untuk kadang-kadang kan over di pengawatan, Pak Yan. Kita kan tidak tahu kalau kita tidak pruning kawatnya masuk apa tidak, kan seperti itu. Oh iya. Sangat sangat benar sekali. Jadi kita tidak bisa menerka dari luar ya, karena kondisi rimbun seperti ini dengan mengurangi daun. Kita juga bisa memantau wiringnya ya. Iya, betul sekali. Oke, okay, dari oke. Okay. Ini adalah posisi di ground, Ji, ya. Nggih. Okay. Untuk media waru, mungkin Aji sudah berpengalaman melakukan grounding waru ataupun pengangkatan ke pot. Jadi untuk di grounding, kita bicarakan grounding, okay. Apa yang terbaik untuk media dari bahan waru nih? Ya, kebetulan karena Niki yang pakai untuk medianya adalah pasir pasir kali. Ya, salah satunya pasir Palinika kan unsur haranya tinggi juga, kan seperti itu, Pak Yan. Dan sangat cocok juga karena kemarin-kemarin tiang coba pasir, bukan yang berarti pasir Malanika tidak bagus, sangat bagus juga seperti nikel, karena kita kan kalau kita dari segi ekonomisnya kan gitu, Pak Yan. Juga bisa melihat karena pasir kali kan kalau di harga masih memadai. Untuk ya masih tentu saja lebih murah daripada pasir malah, bisa dibilang seperti itu. Dan saya kombinasi dengan sekam yang sudah lapuk seperti itu, sekam mentah tapi yang sudah lapuk seperti itu, yang sudah mulai hancur dan di top kita pakai untuk kokang, Pak Yan. Oke. Pohe kambing ya. Iya. Oke. Untuk nutrisi ya. Nggih, betul sekali. Ya, memang benar sekali sahabat. Jadi untuk jenis waru memang menyukai mungkin dari semua pohon menyukai media pasir ya. Karena mungkin dari keporosan dan juga pemegangan air dari kelembaban. Dan dari segi ekonomis, karena ini grounding jadi memerlukan media yang sangat banyak. Jadi Aji memilih pasir kali untuk melakukan grounding ataupun penyuburan, baik membesarkan dari trubus ataupun calon-calon cabang. Dan juga tadi tepat sekali Aji menggunakan pasir kali, karena memang dari unsur hara. Pasir kali ini merupakan endapan dari mungkin dari kali ataupun sungai yang tercampur dengan tanah ataupun lumpur. Betul. Jadi ada nutrisi tambahan di sana, karena itu tersifat sifatnya halus endapan. Itu sifatnya halus dan kemudian menjadi nutrisi tambahan. Untuk di ground sendiri tidak masalah, selama kita hanya melakukannya pemupukan dengan kohoi kambing ini di atas. Ya, jadi jangan sampai tertimbun, nanti akan mengeluarkan gas yang akan merusak akar, mungkin dari panas dan kemudian busuk, dan akan berefek ke atas ya, ke percabangan, mungkin mati ranting ataupun busuk batang. Ya, yang tidak kalah pentingnya tiang sematkan sedikit juga, kalau misalnya ini pengalaman pribadi tiangnya, Pak Yanggi. Untuk di ground itu yang terpenting kan ini kadang-kadang kan tidak hanya di insek saja yang datang di atas ke daun dan merusak batang, kan seperti itu, Pak Yan. Kita di perakaran karena ini sistem program otomatis kan, itu programnya dari akar sampai ke atas kan seperti itu, selesai semuanya, Pak Yan. Biar tidak terganggu semua kan, basic yang kita memang harus kasih di bawah adalah pembasmi gini dulu, hama. Ya, salah satunya kan bisa dipakai, mohon maaf nyebutin merek, Puradam atau segala macamnya ya, Pak ya. Untuk di bawah yang kasih Puradam seperti itu, dan terakhir yang ke atasnya seperti yang tiang jabarkan tadi. Oke. Puradam di sini untuk hama ya, mungkin rayap atau semut ya. Semut. Kadang-kadang kan cengkeret batang itu, Pak Yan. Penggeret batang. Saya mau tanya, ini saat melakukan grounding ataupun penanaman dengan media yang besar ini, apakah waru ini ada pot kecil di dalamnya? Ya, tepat sekali, Pak Yan. Itulah sistem semi-ground, Pak Yan. Kalau misalnya memang betul-betul kita tahapan pertama, itu pembesaran batang istilahnya, boleh tidak pakai alas, tetapi itu memang harus kita dasarin dengan sedikit
biar tidak akar tunggang itu ke bawah, Pak Yan. Oh, penghalang. Bisa, ya, penghalang. Contohnya bisa dibulatkan ini. Dari beton. Ya, beton dan segala macam, okay. Itu biar akar tunggalnya tidak ke bawah seperti ini. Dan ya, ini ya, tahapannya sebenarnya barang ini kalau kita paksakan jadi kan dia mampu jadi kan seperti itu. Cuman kemaksimalan daripada kebelanan itu karena kita pengen maksimal barang ini ya, kita taruh semi ground lagi. Dan juga nanti berefek pada saat pengangkatan ya. Lebih gampang lagi. Lebih gampang dan lebih aman. Lebih tadi aman. Semangat Kak Ceti. Oke, Ji, kita lanjut. Siap. Kita lihat yang sana, Ji. Siap. Yang kimeng ya. Wah, bahannya luar biasa, sahabat. Sebentar, Ji. Ini kekurangan dari apa ya, talang air atau bagaimana kok potnya kelihatan gini? Apa gimana cukup media ya? Apa cukup media? Apa medianya terkena imbas corona ya? Salah satu dampak ya. Tapi tetap semangat. Tetap semangat. Oke, Ji, ini tentu saja ini sistem yang berbeda Ji ya, dengan menggunakan pot seperti ini ya. Pasti ini sengaja sahabat. Tujuannya apa Ji? Kemudian akarnya ini keluar bagaimana hitung-hitungannya nanti? Iya. Oke, Pak Yan, terima kasih Niki. Ini sih tetap ke konsep kita yang dinamakan semi ground, Pak Yan ya. Ya, kenapa tiang konsep seperti ini? Memang sengaja salah satunya memang kita bisa mengontrol lebih gampang akar tarikan, Pak Yan. Akar tarikan ya? Ya, akar tarikan yang ini tentunya. Ya, tentunya akar tarikan yang seperti ini, Pak Yan. Okay. Karena kan pasti salah satu pohon yang kita seperti yang kita bicarakan tadi, kemaksimalan pohon pasti akan itu idam-idaman dari semua pemain bonsai kan seperti itu tayangnya. Kemaksimalan konsep, kemaksimalan dari perantingan, baik itu perakaran juga kan itu. Nah, makanya saya mengadopsi juga pembelajaran dari teman-teman, dilihat di YouTube dan sharing-sharing dari teman-teman. Salah satunya keinginan dari kimeng tersebut adalah akarnya ini biar bisa kena sinar matahari, Pak Yan. Oke, itu salah satu membuat faktor akar lebih cepat membesar. Ya, kedua adalah lebih gampang kita untuk mengkontrolnya, Pak Yan. Seperti itu, dan mengurangi salah satunya akar yang mendominasi makanannya, gitu, Pak Yan. Oke. Nanti tarikannya tidak merata ya, tidak kompak ya. Ya, betul sekali. Karena kalau kita tutupi dengan media, boleh saja. Boleh saja. Tetapi salah satunya ini kan sudah masuk ke semi ground, dan ini ada tidak semua akar itu harus di loss seperti itu, Pak Yan. Nah, disinilah adalah salah satu upaya kita untuk menseleksi mereka, ya, dari perakaran, yang mana harus kita genjot, yang mana harus kita rem seperti itu. Rem. Dan juga tadi untuk mendapatkan tekstur perakaran yang sama dengan batang. Betul sekali. Karena dia terkena matahari langsung sama. Itu salah satunya. Kadang-kadang kan ada degradasi warna kelihatan kalau kita itu memendam. Secara ini kan penanaman bisa terjadi, bisa tahunan, bisa bulanan, kan seperti itu, Pak Yanda. Nanti biasanya mereka merah ya? Iya, salah satunya di sana. Ya, biar menyatu dari bawah sampai atas, warna dari pohon itu sama. Dari apa ya, pecahan pertama akar ini juga mengikuti warna dari kulit batang. Ya, betul sekali. Wah, ilmunya sangat luar biasa. Belajar dari suhu. Dia yang suhu. Oh iya, Ji. Aji kan buka stand bursa juga ya? Sekarang di Pamnas Bangli, sahabat. Ya, betul sekali. Kita khususnya tim PPPI Gianyar tidak hanya mengeluarkan barang saja untuk di kontes, tetapi menyupport penuh yang adanya kontes dari bursa pun kita adakan di sana. Seperti menjalin hubungan. Menjalin hubungan yang silaturahmi yang sangat luar biasa. Seperti itu. Ya, jangan lupa juga teman-teman, sahabat bonsai elemen yang menonton pada hari ini, kalau misalnya ada yang terdekat dari Kota Bangli, silahkan bisa datang ke Kota Bangli, paling ujung utara stand Kemenuh Bonsai. Mantap. Silahkan mampir ya, sahabat. Siap. Luar biasa, sahabat. Kita lihat lagi ada pohon amplas besar di sana. Kita akan kulik ilmu dari penanganan amplas. Ayo, Ji. Siap. Lihat. Oke, Ji. Ini adalah pohon jenis amplas ya. Kalau bahasa Latinnya apa? Amplas bahasa Latinnya saya lupa, Pak Yan. Yang jelas nanti lihat di bawah ini ada bahasa Latinnya. Karena saya juga lupa. Nanti kita lihat Google ya. Ya, di bawah ini pasti ditantumkan bahasa Latinnya seperti itu, Pak Yan. Oke, Ficus amplas endemik kita juga ya. Endemik kita juga. Kalau mikrokarpa mungkin dari Taiwan. Kalau elegan mungkin dari daratan Amerika. Mungkin ya. Saya juga kurang paham.
Ini adalah endemik kita dan juga salah satu jenis ficus yang bisa digolongkan agak sedikit rumit ya. Betul, betul. Ya, okay. Jadi penanganan amplas ini bagaimana, Ji? Ya, sedikit bisa dijabarkan. Sebentar dulu. Mungkin dari apa ya yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan untuk jenis ficus amplas. Ya, ya, oke. Okay. Pertama sih saya untuk teman-teman semua, mungkin semua kalangan, baik itu penghobi dan trainernya khususnya, okay, sudah pasti tahu seperti apa perlakuan amplas seperti nikel. Yang pertama siap-siapkan lengan panjang dulu. Kenapa? Kenapa? Ya, karena kan ini namanya adalah pohon bulu ya, berbulu, ya, berbulu. Dan itu sangat luar biasa kalau misalnya kita kena kulit, gatalnya luar biasa seperti itu. Tapi proses ya, namanya aja proses ya, kan gitu bayangnya. Ya. Apapun itu pasti ada halangan dan rintangan yang kita temukan di dalam satu memproses bonsai yang tepat dan benar seperti itu, Pak Yan. Okay. Yang khusus sih untuk amplas ini bisa tips untuk tiang masukkan sebelum melakukan potongan yang signifikan terhadap pohon ini. Ingat, yang cukup besar. Yang cukup besar, baik itu kalau misalnya kita ragu seperti itu, tetap tahapannya itu mungkin sistemnya kayak sistem penyangkokan terlebih dahulu, Pak Yan. Ada kan titik tumbuh terlebih dahulu, ya sebelum mengepres yang namanya percabangan, baik itu perantingan seperti itu, Pak Yan. Oke. Jadi apa ya, untuk mengurangi error ya? Ya. Mengurangi error untuk nantinya mungkin tidak ada tumbuh ataupun mulai mengering. Iya, betul sekali. Karena di sanalah letak daripada kalau bisa kita bilang riskannya. Riskannya dari salah satu penanganan yang sebelumnya tiang pernah lakukan. Ini adalah pengalaman pribadi tiang kan. Pengalaman pribadi ya. Kalau misalnya di media atau penanganan khusus ini sih tidak ada. Sama saja. Seperti itu, apalagi amplas memang habitatnya di tempat-tempat yang nyempil kan seperti itu, Pak Yan, bisa di tembok, kadang-kadang di bawah burung buahnya kan seperti itu, Pak Yan. Jadi dan juga ini adalah endemi kita sendiri ya. Ini ini berdampingan dengan kita keseharian. Betul saja. Penanganan di bawah mungkin sama saja. Sama saja. Akan tetapi di atas, artinya di batang, di cabang, di perantingan, di pecahan-pecahan, nanti itu yang perlu kita pertimbangkan ya. Artinya kita harus mendapatkan sebuah titik tumbuh dulu. Nah, jadi bagaimana kalau kita tidak mendapatkan titik tumbuh? Pohon ini kan apa ya, bisa dikatakan gampang tapi juga susah. Kadang kita menginginkan titik tumbuh tertentu, akan tetapi tidak ada. Bagaimana teknisnya? Ya, teknisnya ya seperti saya jabarkan tadi, sistemnya seperti apa yang saya jabarkan tadi itu, sistemnya seperti kita menyangkok terlebih dahulu. Ya, ini sistem cangkok berarti kita membuat guratan, membuat guratan dan mengupas persis seperti menyangkok. Kalaupun itu dicangkok dengan aslinya, kita akan mendapatkan sesuatu mungkin dari tahapan ini. Dan kita bisa menjadikan ini bonsai lagi kan, tahapannya itu ya cuan lagi, Pak Yan, kan seperti itu. Ada tambahan untuk mengembang biakan dan tidak terbuang lah untuk budidaya kedepannya gitu, bisa kita lanjutkan. Dan tunggu dari satu, pasti perakaran terlebih dahulu dia akan keluar daripada congkokan tersebut. Ini sini sistemnya cangkok angin. Cangkok angin boleh, kalau bisa ya lebih tepatnya pakai moss aja, sedikit lebih ginilah apa namanya, mancing, ya? Lebih pemancingnya lebih bagus lah. Lebih kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan juga ini bagaimana, Ji? Apa ini hitung-hitungannya kalau kita melihat apa ya? Sistem tempel sendiri istilahnya. Ini dari cabang bawah kemudian naik ke atas membuat sebuah aksen ke depannya. Ini bisa dikatakan aksen. Ya, seperti itu. Itu sama saja perlakuan dari semua ficus, mungkin bisa saja seperti itu, Pak Yan. Ini kan ngetrennya sekarang adalah tempel susu, Pak Yan. Kekurangan daripada bagian yang kita inginkan tumbuh itu tidak tumbuh, kita bisa tempelkan seperti ini. Kalau saya sih praktis saja, Pak Yan, karena ini adalah ficus dan notabene mempunyai getah yang sangat luar biasa kan seperti itu, Pak Yan, ya. Ya, saya pakai paku kecil saja untuk dihantamkan ke sini, dan saya sematkan beberapa kawat juga sebagai penopang. Ya, kita lepaskan saja. Nanti juga nih seperti ini adalah hasilnya, Pak Yan. Oh, ini juga dengan sistem tempel seperti ini. Ini bekas potongan ini ya. Ini bekas potongan. Ini awalnya dari mana, Ji? Ya, awalnya dari sini juga. Ini juga ya. Iya. Kurang.
tapi sangat efisien. Yeah, sangat betul efisien. Sekali. Betul dan juga sekali. Mungkin dalam pemompaan penutupan ya. Betul, itu salah satu dari keunggulan Ficus tersebut. Okay. Ya, yang mana kita sebelumnya tidak ketahui yang namanya bahan Pak Yan. Ya, okay. Salah potong dan segala macam gitu. Ya, ada human errornya yang mendesain, okay. Mungkin saya sendiri seperti itu. Pas perkembangan pohon begitu pesatnya, yang sebelumnya kita inginkan size ini L menjadi XL, kan seperti itu layannya. Otomatis ada perubahan yang kita inginkan. Perubahan itu adalah, ya pasti di percabangan kadang kita pendek, pemotongannya otomatis kita lebarkan lagi, kan seperti itu layannya. Mendapatkan proporsi, ya. Proporsi yang sangat bagus menurut kita sendiri. Dan ini salah satunya, ya karena ini terlalu dekat dengan batang, seperti itu. Ya pertumbuhannya ya kita hilangkan di sini satu, dan kita tempel lagi di sini untuk pemompaan nantinya untuk menutup daripada luka ini Pak Yan. Ya, ini ada luka besar Pak. Ya. Dan kelihatan sudah mulai membelimbing. Betul ya. Sekali. Dan juga ini sangat membantu ya. Iya. Apakah ini akan dipakai ke depannya? Iya, mah itu sangat bagus sekali. Kadang kan kita tidak tahu seperti apa dimensi ke depannya pohon itu jadi, kan seperti itu. Oke. Okay, okay. Ya, kita siapkan saja. Kalaupun ini tadi karena ini over Ya, terlalu besar seperti itu. Okay. Ya, kita hilangkan terlebih dahulu. Nantinya kita akan di sini kita tempel satu. Kalau dipakai pun tidak apa-apa. Hmm. Tidak dipakai pun tidak apa-apa. Yang penting kan nanti kalau misalnya ada yang meminang, mereka sendiri yang ya, meneruskan. Ya. Seperti itu, Pak Yan. Tetap ekonomis. Oh, itu tadi pengalaman pribadi dari Aji Atop tentang penanganan bonsai amplas ya, karena memang berbeda. Kalau istilahnya di kita ini amplas ini lebih pelan dari apa ya, dari mungkin dari titik tumbuh. Yeah. Dan juga mungkin dari pertumbuhan juga. Nanti pecahan rantingnya juga memang sedikit pelan. Dari yang jenisnya ataupun sepupunya, dari mungkin dari elegan, dari ipri, dari kimeng dan lain sebagainya. Saya melihat bahan ini sangat berpotensi ke depannya, Ji. Mudah-mudahan siapapun yang mendapatkannya bisa meneruskan pohon ini sampai maksimal ya. Dan bisa mewarnai kontes-kontes PAMNAS di seluruh Indonesia. Siap. Terima kasih Haji atas waktunya. Di sela-sela kesibukan beliau juga sempat saya ngulik ilmunya ya, karena ini murni pengalaman pribadi. Saya mengenal beliau cukup lama dan saya meyakini ilmu yang beliau dapatkan dari pengalaman pribadinya sudah cukup mumpuni. Buat sahabat, seperti yang saya bilang di awal, saya akan mengangkat sebuah waru hibahan dari beliau. Itu akan kita angkat di part 2-nya, terus kita bawa ke rumah. Kita melihat apa yang bisa kita lakukan dalam bonsai waru India ya. Betul. Waru India tersebut. Dan kemudian kita akan memproses tahapan ataupun kelanjutan dari pohon tersebut. Tentu saja sesuai konsep yang saya usung adalah pola pikir yang berbeda. Bagaimana kita membuat sebuah drama alam di pohon. Bagaimana kita melihat sebuah pohon tua di alam. Bagaimana kita mengembangkan seni bonsai Indonesia tentunya. Oke sahabat, Haji Artop, Bonsai Elemen bersama saya Donawayan.